Boleh kita coba tanpa Teddy deh. Sayang, kamu mau sepatu apa? Kan namanya I love you. Jadi bagus-bagus ya. Cuti, ngapain aja sih dia selama cuti? Ini nih ceritanya. Yang mana seneng dari kakak apa? Kalau kakak senang bermain sama aku, nggak boleh marah-marah. Main racing car. Main racing car? Iya. Di geng gitu? Sama main kartu Uno. Wah, seru Uno games. Aku nggak suka pak mama papanya dan kakak dilarang marah, dilarang nyakitin, dilarang nyentil, dilarang nyubit, dilarang goyang-goyangin, kencang banget. Dia bisa apa aja main. Itu yang senangnya. Jadi ya, dia ada yang lucu banget. Tapi kalau yang nyebelinnya kadang-kadang sering sensitif atau habis itu kayak kalau cuma iseng sedikit tahu yang marahnya banyak jambak gitu misalnya. Hal apa sih yang paling sering bikin kalian berantem? Aku yang bikin iseng. Terus biasanya Manuel balesnya? Iya. Biasanya langsung dipukul. Aku. Biasanya kalau kalian habis berantem, baikannya gimana? Biasanya dimarahin dulu. Kalau aku yang dimarahin, biasanya kalau dia sampai nangis aku yang dimarahin. Dimarahin sama mama atau sama papa? Sama mama atau sama papa. Ya udah, bisa baikan. Oh, bisa gitu. Mulai lagi gitu lagi mulu. Pernah nggak kalian jauh satu sama lain? Sering sih. Kalau misalnya aku lagi ada field trip sama sekolah, ya biasanya kalau kan ada calling timing gitu kan, kalau sama dia. Nah pokoknya bisa sampai 20 menit gitu. Waktu itu aku sempet temenin mama ke Jepang kan. Habis itu Manuel sama papa di rumah nyusul. Dia nge-call mulu, apa tuh video call mulu. Habis itu gue sih pokoknya kalau aku lagi jauh dia pasti nyariin aku mulu, gak tau kenapa. Aku lagi pergi, kalau misalnya nginep gitu, Manuel rindu atau enggak? Rindu. Kenapa rindu? Karena aku cinta banget sama kakak. Sama keluarga. Senangnya. Femalicious, kan aku lagi cuti nih. Nah kan aku takut kalau pada kangen ya. Nah tenang aja, aku akan update terus kegiatan aku selama cuti di Female Radio. Jadi jangan kemana-mana ya. Sampai ketemu di bulan Agustus di Happy Morning to you.